nih, ini sampai sore ini. Boleh kita lah. Tanggal nih. Ngeblok ya, Cak. Ngeblok ya. Udah, mana dah? Tanah tapak siring. Topi nih, Bos. Hah? Topi. Ikat kepala siring dah. Oh iya, ikat kepala. Topi Melayu. Melayu. Jadi kasusnya itu alasannya kan gitu. Packing listnya ikut. Karena dia pokoknya pokoknya bingung ya karena di packing list lah gitu kasusnya kan. Rupanya di packing list yang datang tampak dari luar masjidnya. Hujan guys, hujan. Woi, besoknya. Kali ini saya akan buat video mengenai masjid yang cukup terkenal di kota Tanjung Pinang, khususnya wilayah Kijang, Masjid Nurul Iman. Ini masjidnya guys. Oke, saya akan kupas masjidnya di dalam. Sudah mulai sholat Jumat guys. Oke. Belum lihat lagi. Azan. Selatan utara pintu masuk pertama dan pintu masuk kedua parkir itu tempat bermain anak-anak sebelum masuk sholat. Nah, saya mau wudhu di sini aja, wudhu yang cadangan ini.
kalau tempat wudhu aslinya sebelah sana, sebelah kiri pintu utama. Kita lihat banyak anak-anak bermain, amannya pun bagus. Ada tempat wudhu cadangan juga. So, masjidnya besar. Okay guys, ini parkirnya. Parkir lewat depan sana. Taman Masjid Nurul Iman. Ya, masjidnya lumayan besar. Sekarang sudah mulai waktu salat cepat azan. Lihat, ini kondisi salat Jumat di Masjid Nurul Iman. Tepatnya di Pulau Bintan. Hujan ini ke atas ke lantai 2. Saya keliling. Nah itu tadi tamannya, parkirnya bagus. Itu Al-Quran yang besar. Oh, kelihatan. Untuk yang ke atas ditutup. Oke, jamaahnya cukup di bawah. Pokok gerbang utama di sana guys. Kebetulan gerimis, hujan rintik-rintik. Oke, ini gerbang kedua sebelah barat, sana sebelah timur. Padahal itu sebelah selatan. Masjidnya sangat besar guys. Coba lihat. Nah, itu tamannya buat duduk santai. Ini tamannya di depan. Saya mau lewat depan. Bagus guys, nampak elok nian, bukan molek guys, elok. Parkir lumayan cukup lah.
masuk 50 mobil lah. Nah itu tugunya guys. Oke guys, ini adalah Masjid Nurul Iman Bintan, Tanjung Pinang. Masya Allah. Ini sepertinya di Masjid Nabi Nabawi Madinah. Bagus guys. Ya, itu tempat foto-foto ternyata di sini. Lihat ornamen-ornamennya. Wow, bagus, sangat indah. Sholat di sini sampai meleleh guys. Imamnya jos. Terus interiornya aduhai. Masya Allah. Memang bagus. Lihat tuh, mantap di sini guys. Sholat Jumat selesai, imam dan jamaahnya berjabat tangan. Oke guys, sholat Jumat di Masjid Nurul Iman Tanjung Pinang Kijang sudah selesai. Sholat sunnah sudah selesai. Alhamdulillah, ini masjid sangat bagus. Ruang imamnya seperti di daun pintu gerbang utama Masjid Nabawi. Sangat bagus sekali. Oke guys, recommended bila Anda mampir ke Tanjung Pinang sholat di Masjid Nurul Iman. Masjidnya besar. Masjidnya besar sekali guys. Itu Al-Quran. Al-Quran yang besar juga ada di situ. Nah ini kalau kita keluar langsung ke arah tempat wudhu. Ini karpetnya warna hijau semua. Kedengarannya yang susah yang masih kosong depan, ada nanti belakang dapat diisi oleh bapak-bapak yang lain. Kemudian dengan bosan-bosannya kami mengimbau kepada bapak untuk tidak mengaktifkan HP karena mengganggu ketenangan dalam kita. Ini adalah tempat tidurnya. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Masjid Nurul Iman di daerah Bintan, Kepulauan Riau guys. Selepas sholat Jumat sangat ramai masih karena hari ini juga hujan lebat, jadi sekalian kita review bagaimana interior dari masjid ini. Oke guys, check it out.